Hi, assalamualaikum. So kita akan pin number. Hi. Jom kita pin number dulu. Kita tak nombor dia kosong-kosong. 341-5988. Hai, assalamualaikum. Hai, kejapnya kita pin number kejap. Hello. Alright, so kita dah pin numbers. So anything kita akan minta you all contact nombor yang kita rampit dekat komen. Yes, kejap eh. Okay, so today kita orang nak share sikit tentang asurai. So dekat sini hari ni kita ada some item yang kita orang display. Kita orang ada iPhone 11, iPhone 11 Pro Max and 11 Pro. So ini adalah 3 item yang berbeza. Kejap kita numpi nombor kejap. Ni 3 item yang berbeza. Kejap eh. Okey, tak apa. 3, 4, 1, 5, 9, 8, 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 8
mana? Oh. Allah Akbar. Sebab ramai sangat nak tahu apa perbezaan iPhone 11, iPhone 11 Pro and 11 Pro Max. Betul tak? So hari ni kita akan sharekan dekat korang apa perbezaan untuk tiga item ni. Sebab ni adalah item yang famous. Sekejap, sebab tu nak jawab soalan dari Kip semua. Ada tak angsuran mudah iPhone 8 Plus? Oh sorry, iPhone 8 Plus tak ada. Yang kita ada iPhone SE 2020 sampai iPhone 11 sahaja. Stock ID, yes. Kita orang selalu buat live petang-petang. Esok pun ada. Yeah, boleh join. Every weekend kita orang akan live Sabtu and Ahad. So korang okay, boleh join lah. Kita orang akan live pukul 4 PM ke atas. Yeah. So macam apa nak cakap tadi? Okay, so hari ni kita orang nak sharekan dekat korang sebab ramai sangat customer yang tanya apa perbezaan iPhone 11, 11 Pro Max and 11 Pro and 11 Pro Max. So hari ni kita tengok macam ramai sangat dah join. So kita dah boleh start. But if korang ada any question, korang just comment. Yes. And after kita orang explain, kita akan jawab. Okay. Okay, so first kita start dengan iPhone 11. Okay, iPhone 11 ni kita ada banyak colour. Putih, hitam, hijau, purple, kuning, merah. Tak silap saya ada 6 colour dekat Apple Center pun sama juga. And then untuk iPhone 11, size dia adalah sederhana antara 11 Pro dan 11 Pro Max. So dia adalah tengah-tengah. Okay, size dia adalah standard. And dia ada dua kamera. Okay, and untuk warna dia pula, dia adalah warna pastel. So dia tak ada warna like midnight green, tak ada warna space cream pun tak ada. Warna lembut-lembut, macam yeah, warna muda-muda macam. Yes, warna-warna yang ceria je ada. Comel kan? Lepas tu cik semua tanya lagi, by the way, apa yang korang nak untuk apply beli iPhone? Okay, yang kita nak IC depan belakang warna biru. Lepas tu payslip yang terkini, sebulan yang terkini dengan bil api atau air. Tiga dokumen sahaja. So next kita dengan iPhone 11 Pro. Okay, 11 Pro ni dia sama je macam Pro Max tau. Okay, nampak tak sama kan? Tiga kamera, but body dia lagi kecil. So size dia macam iPhone 7, iPhone 8 macam tu. Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak? Okay, so 11 Pro lagi kecil daripada 11 tau. So make sure korang kena tahu. Cuma dalam antara tiga phone ni, biasanya orang akan suka 11 Pro. Even size dia kecil, but maybe dia punya spek padi dalam lagi better antara tiga ni lah. Yes. Tu saja. So siapa yang tanya, 11 Pro adalah size yang paling kecil antara 11, 11 Pro dan 11 Pro Max. Okay, so next kita ada 11 Pro Max. 11 Pro Max adalah skrin yang paling terbesar lah. So dia paling besar antara 11 dan 11 Pro. Tapi tak adalah besar sangat. Baik, bila nak tengok 11 Pro dengan 11 dengan ni, tak ada beza sangat kan? Cuba dia besar sikit lah. Oh, warna sikit pun lain kalau Pro kan? Yep. Warna untuk 11 je lain. Baik, 11 Pro dengan 11 Pro Max, colour dia sama je. Ada midnight green, space grey and warna lagi satu. Tak sure.
sama. Sebab dia ada colour yang gelap-gelap sikit. Tapi gelap dan cantik lah. Dia seksi sikit dan colour dia. Yes. And kadang-kadang kita akan bagi free gift dekat customer dengan casing, silicone transparent and then skin protector. So dua ni kita akan provide siapa yang ambil iPhone 11 ke atas lah. Tapi tak semua, setengah je akan dapat free gift ni tau. Sebab dari supplier kan. Yep. So biasa bila barang tu post buy, supplier diorang akan bagi banyak free gift yang diorang ada. So kita orang akan terima barang tu. Kalau supplier ada provide free gift, kita akan bagi free gift. Yes. Baik, kalau tak ada, kita akan bagi jugalah item yang lain. And semua my set ke kalau iPhone? Semua iPhone kita, semua barang kita dalam my set. Original ada warranty setahun under center sana. Yeah. Don't worry, korang boleh claim. Korang buat post it. Yes, kalau jauh kita akan post. Nak tunjuk barang tak ada. Contohnya ni, contoh customer kita punya. Yang ni post. Kita akan post. Kita akan cover Sabah Sarawak juga. Don't worry. And so, korang ada apa-apa lagi pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah and then kita terus akan jawab. Masa tak email macam like Zoom. Tapi di sini apa? So ada komen, boleh kamu terangkan sis kalau saya ambil ansuran apa yang diperlukan? Okay, untuk apply kita perlukan IC depan belakang biru ya. So warga negara Malaysia saja. Basic 1 bulan terkini, latest, make sure provide with ada CHOP dan science company. So korang tak boleh bagi by Excel. Ya, yeah, by Excel macam tu tak diterima. Macam boleh edit lah, diorang nak yang official punya. Ada CHOP, ada science. So biasanya orang akan dapat payslip kan, kadang-kadang buat sebagi, bagi payslip dia tapi tak ada CHOP. Korang boleh minta. So korang dapat payslip surat macam tu, korang just minta bos korang CHOP dan sign je, tambah tu je. Yes. And then next kita perlukan bill. Bill utility kita perlukan air, bil api ataupun air. Itu saja. Bil lain tak boleh eh. Lepas tu kalau JB post berapa lama? Sekejap je. Sekejap je. 3 hari bekerja. Sekejap sahaja. And terus WhatsApp. Pun. Kan? Kalau terus WhatsApp. Tapi kita orang akan reply lepas habis live lah. Lepas tengah live lagi kan? Kita akan live. Kita akan reply. So kalau korang nak korang just WhatsApp, kita akan reply ni after kita habis live. So korang kena tunggulah. Dalam pukul 5 macam tu kita akan terus clear chat korang. Don't worry. Kita orang akan reply. Maaf lah kalau kita terlewat sikit, tapi kita akan reply. Okay, don't worry. Kita memang akan reply. Yes. Orang nak tanya, tanya. Kalau malas nak WhatsApp kan, boleh tanya kita orang melalui sini lah. Berapa deposit dia? Kita tak ada deposit. Kita cuma perlu bayar RM50 selepas lulus. RM50 tu untuk agreement fee saja. Walaupun korang ambil combo 3 barang, still kena bayar RM50 sebab satu saja agreement fee. Kita ikut agreement fee, kita tak ikut barang. So kalau korang ambil combo yang 3 unit untuk elektronik pun mesti bayar RM50. Yes, itu pun lepas lulus. Untuk apply korang tak perlu bayar apa-apa. Don't worry. Pension kerajaan boleh ke tidak? Maaf, tak boleh. Bekerja saja. Sebab dia syarat jasa yang naik kredit kan. Oh sorry, lupa pula ini. Hai. Hai korang yang bermasuk. Promax tu, share live tu ni dengan kawan-kawan korang. Promax tu besar dari 8 plus atau sama size dia? Promax. Untuk 11 Promax. Sekejap eh, saya buat compare. Sekejap eh. Ni Allah. Ini 7 plus. Yang ni Pro, iPhone 11 Pro. Kalau I tengok, 11 Pro ni kecil lagi daripada iPhone 7 Plus. Okay. Sorry. Kat sini, IG. So kalau korang nak tengok, saiz dia memang kecil sikit. Sikit lah, tak banyak pun. Rasanya dia orang buat macam untuk mudah bawa kot macam tu kan. Sebab tu dia orang kecil. I rasa 11 Pro lebih kurang 7 dengan 8. I rasa lah. Kecil je. Sebab dia kecil sikit je daripada Plus. Kecil comel saja. OnePlus ada. Yes, kita ada OnePlus. Kita sebenarnya banyak selain iPhone lah. Yes. Kita ada Apple, Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, Asus, Samsung, Honor, OnePlus and Oppo. OnePlus banyak tu jugalah dia punya phone sebenarnya.
7 Pro, 70, 8 Pro and Note. Hai. Korang yang baru join. Okay, lepas tu kita nak beritahu korang, kita punya proses 7 hari bekerja saja. So maknanya kalau you all apply hari ni ataupun esok weekend kan, kita still submit. Kita still submit dalam sistem. Cuma JCL akan proses Isnin hingga Jumaat saja. So korang, kita buka hari-hari. Kedai kita buka hari-hari, nak apply pun kita hari-hari, and check pun kita reply hari-hari. Cuma proses je hari bekerja, sebab proses under JCL credit. So diorang yang akan proses lah, but kita still akan submit every day, don't worry. Dia perlu kasih gaji ke? Yes, perlu kasih gaji satu bulan yang terkini. PM boss boleh? Kalau awak berminat, awak boleh WhatsApp nombor yang kita pin dekat bawah tu. Yes. Okay? Ataupun pergi terus dekat Facebook atau IG, sebab lagi senang, tekan je link terus WhatsApp kita. Akan terus sampai kat kita. Loan bank ke? Kita under JCL credit dengan loan bank, Maybank ke, CIMB Bank ke, bank, dan customer akan bayar secara auto debit. Boleh terangkan tak pasal prosedur nak buat student phone? Boleh. Okey. Okey, so untuk syarat, make sure mestilah 18 tahun ke atas dan maksimum umur 55. And then mestilah warga negara Malaysia mempunyai IC biru, bekerja 3 bulan full time dengan company yang sama. Minimum ya 3 bulan. Yes. Tak boleh 2 bulan. Ya, yes. 2 bulan sudah tak terima. So gaji mestilah basic. Basic adalah basic 1K ke atas. And net, net wage lah. Korang punya net pay tu tak boleh 500 ke bawah. Ya, yeah. Ya, yeah, betul. So yeah, tiada blacklist lah. Semua blacklist tak terima. Okay, so sekarang tengah azan. Kita bagi waktu untuk azan dulu. Nanti kita akan jawab komen awak ke bawah. Tak apa, awak komen je. So kita bagi ruang untuk azan, lepas ni kita jawab, okay? Kalau korang ada apa-apa soalan, korang just komen. Waktu korang tanya, korang boleh tanya. Kejap lagi lepas habis saja, kita akan jawab. Azan ni tak lama minit macam tu habis. Yang tu dah jawab ke? Dia terangkan pasal prosedur dah kan? Dia tak. Dia sebelum tu masih ni sikit tu dia jawab dia. Korang boleh jawab komen. Korang boleh tanya, komen. Jawab lepas habis azan. Bagi sedikit buang untuk azan. Lima minit. Okey, 5 minit. Sampai. Oh, ada tak? Tak pergi dah. Eh, buka pasal ni. Kita cuba ambil sini. So, Hazan dah habis. Kita yang akan jawab komen lah. Kejap kita jawab dulu dekat Facebook. Lepas tu kita jawab kat IG. So, dekat Facebook ada tanya under Aeon ke? Yes, kita adalah under JCL Credit dan Aeon Credit. Okay, and then iPhone Pro 64GB berapa sebulan? iPhone 11 Pro 64GB. 213 untuk 3 tahun. So kalau berminat awak boleh komen nombor kat bawah lah. Yes. Okay, IG punya question, kalau student macam mana kak?
bekerja saja. Yes. So you student tak boleh apply, but apply under parents ataupun adik-adik lain. And then next question, macam mana nak apply? Kita perlukan 3 dokumen, IC, payslip and bill api ataupun air. Next, dan proses sejual dengan sebab kerja. Yep. Dan status kita akan inform pada customer. Rob ada tak? Untuk access Rob, kita ada access 8256GB sahaja. Harga dia RM145 untuk 3 tahun. Actually JCA credit ni ramai tak tahu, tapi sebenarnya sama je macam Ion. Yep. Dia sama, semua proses semua sama saja. Cuma dia buat syarikat baru saja. A+ berapa? Sorry, A+ tak ada keluaran. Kita hanya ada latest iPhone sahaja. Kita ada SE 2020, semua gig kita ada. 11, 11 Pro and 11 Pro Max. Yes. Tu pun sama, semua gig kita ada. Yes. But model ke bawah kita tak ada. A+, 7+, X, SS, SS Max memang tak ada. Tak ada keluar. Susah nak dapat lah. Actually apa, iPhone SE pun dah. Kita bukannya ada iPhone sahaja, kita ada banyak lagi brand. So kalau siapa penggemar Samsung, yes, Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, Asus, Honor, OnePlus and Oppo pun ada juga. Depo berapa untuk iPhone 11 Pro 256GB? Okay, kita tiada deposit. Ya, ada. Untuk apply fee saja. So maknanya awak apply, hantar dokumen dan details, kita submit, tunggu 7 hari bekerja. Jika lulus, bayar RM RM50 untuk agreement fee. Itu sahaja. Tak ada bayaran yang dikenakan. And then, harga monthly tu korang akan bayar start next month. So, korang approve this month, next month baru korang start bayar. Biasanya macam tu lah. Yep. So, ada any question? Untuk IG, korang boleh pakai question yang kat bawah ni tau. So kita boleh jawab. Ya, macam ada macam satu kotak tu kan. Yeah. Comment tu. Kotak yang tanya soal tu, korang boleh tanya question kat situ. Kita boleh jawab. Senang. Alamak. So kita orang boleh keluarkan question korang dekat sini. And custom, jadi viewers yang lain boleh tengok juga apa question yang korang tanya yang kita orang jawab. Student boleh apply tak? Maaf, student tak boleh apply. Syarat dari JCL lah. So yang bekerja saja yang boleh apply. PM orang sebelah. Satu eh. Kita duduk sebelah. Kalau saya sebelah sebelah je, dia sebelah sebelah saya. Sebelah mana tu? Gila. Lagi? Ada lagi apa-apa persoalan boleh tanya. Kita akan tengok sampai pukul 4.30. Kalau viewers semakin berkurang and tiada apa-apa soalan lagi, kita akan end live after 4.30 lah. But if ramai yang masuk and ramai yang tanya soalan, kita akan stay sampai pukul 5. So semuanya terletak di tangan anda. Cuma kita nak kurang buang masa lah dekat live. Kalau tak ada apa-apa question, kita orang just stop. So kita boleh lalu reply customer-customer yang tanya. Betul? iPhone semua banyak lah. iPhone 11 Pro Max, how much, berapa installment? iPhone Pro Max berapa gig? Eh? Sebab kita ada berbeza gig, berbeza harga. Yeah. Ada 256GB, 64GB dan 512GB. Oppo A93, kena ambil 2 unit kan? Energy tu kan dia ada 4 kamera. Untuk A93, belum. Kita belum ada lagi. Dah lah. Kamera. Rasanya belum lain. Sekejap ya. Kita confirm ke dulu. Okay, apa? Ada. Ada. Oppo A93 harga dia RM72 untuk 3 tahun. Oh, yes. So, kita dah keluarkan untuk A93. Yes. Nanti kita orang akan update harga kan. Ha, ada kat katalog kita orang memang ada. Yes. Tak keluar dah. Oh. 6GB. Kalau iPhone 11 Pro Max 256GB, cuma RM258 untuk 36 bulan. Ada 4 kamera. Berapa tadi? Harga je
72. Yes. 72 untuk 3 tahun. Oppo A9 yang ada 4 kamera tu 72 untuk 3 tahun saja. Nice. 72. Sekarang dah trend kan 4 kamera semua tu. Samsung A9 tadi kat dalam ni. Ada. Kalau 72 2 tahun berapa? 72. Oh, ada tanya. Dah ada dah orang tanya A9 kat dalam ni. So kalau korang berminat, korang boleh terus WhatsApp. Kita boleh terus jawab. WhatsApp nombor yang kita orang pin tu. Ya. Yeah. Nanti kita akan reply satu persatu. Okay. Actually selain phone, kita ada barang lain juga. Kita ada apa? PS4, kita ada laptop, kita ada barang elektronik. Banyak, kita ada banyak sangat. Baru-baru ni kita ada promo ni tau, PS4 yang apa tu, Megapack 1TB, 68 sahaja untuk 3 tahun. So macam nak dekat lockdown, macam takutlah tiba-tiba lockdown ke, baik korang. So korang apply lah PS4, kita tengah promo sekarang ni. Yes, RM68 sahaja untuk 3 tahun. Kalau lulus. Kalau lulus baru dapat. Yes. Dia akan dapat dia kita punya konsep lah, dapat dulu baru bayar. Kalau setengah tempat lain kan bayar habis dulu baru dapat. Bayar, baru dapat. Bayar habis baru dapat. Kita tak. Yes. Cuma perlu bayar RM50 saja untuk dapatkan barang korang tu. Ya, yeah, betul. Lagi. Ni kedai dekat mana? Kedai kita dekat Plaza Idama Gombak, tingkat 2. Korang akan nampak signboard dan serum belakang KL. And banner ni pun dekat luar kedai juga. And ada signboard Oppo. So itulah. Yes. Microsoft Surface ada tak? Surface. Faizal Yub, boleh tak awak WhatsApp kita? Kita akan double confirm and then kita akan bagi tahu awak. Boleh tak? Sorry. Nanti kita nak check lebih dalam lagi. iPhone 11 256GB berapa? 181 untuk 3 tahun. Boleh juga naik plan untuk 12 and 24 bulan. Yes. Kalau korang nak cepat habis, ambil lah 12 kan? Ya. Yep. Selalu orang akan apply 128GB sebab dia macam tengah-tengah macam tu. So kalau berminat, WhatsApp terus okey. Hai yang baru join. Hai, boleh bagi detail komplek untuk A9 berapa kini, berapa rate. So untuk A9 sekejap kita suspect dia. Sekejap. A9 salah. So untuk Oppo A9 dia size dia gig 8 RAM. 8 RAM berapa gig? 8 gig. Dia berapa? So kalau korang nak tahu full spec ke, korang nak tahu berapa inci laptop tu ke, apa ke, korang boleh je WhatsApp kita, bagi tahu model korang nak tu, and then kita akan research and bagi link dekat korang. Yes. Actually, benda-benda tu korang boleh search sendiri. Korang boleh tahu dulu before korang nak apply. So takdelah ada kesalahan. So contoh macam korang nak apply untuk 18GB, tiba-tiba yang kita orang bagi tu gig lain. So korang boleh lah macam elok korang nak research dulu. Cari apa tu JCL. Apa itu yang seram dekat air, tengok review. Korang tengok dulu review. And korang tengok dulu model korang nak tu berapa gig, ada colour apa, berapa inci screen, apa function camera. Actually benda tu korang boleh je research dekat Google, because semua dah ada. Memang sama. Sebab kita punya sama dengan center. Yes. Kita ambil dari center. Thank you.
pergi untuk mana sekarang. That's all. Kita kan actually banyak dapat customer yang macam-macam. Perangai dia. Kita orang cubalah, cuba untuk menahan. Kita orang akan layan korang servis baik. Korang jangan risau. Orang berbudi, kita pun berbudi bahasa. So, orang memberi kerjasama, kita juga memberi kerjasama. Macam tu lah. Actually, benda ni isinya adalah. Kena sama-sama kalau customer okey, sales pun okey lah. Macam tu. Hi, korang yang baru join. Hi. So actually live ni kita akan share. Memang every weekend kalau kita live, kita akan share dekat Facebook dan IG. So if korang terlepas nak join live kita and ada question nak tanya but tak sempat ataupun tak berapa dengar, korang boleh je tengok balik live kita. Ataupun lebih senang kalau korang nak terus WhatsApp kita dan tanya balik question tu, kita boleh je jawab. Okay. So live ni just nak kita orang semua nak tayang muka lah dekat semua customer, nah, supaya stay tahu active. Yes. Active and trusted. Ada kedai. Every weekend buat live. Setiap kali memang akan tunjuk item-item terbaru. So korang kena stay tune dengan benda tu. Yes. And korang kena tahu before korang apply. Yes. Ada juga kita akan unboxing, tapi bukan hari ni lah. Kita akan share video, feedback-feedback customer dekat kita punya posting, website, media sosial kita semua. Sebab tu korang kena follow kita punya. Kita memang aktif lah dekat IG, Facebook, semua kita aktif. Korang jangan risau. WhatsApp ke semua memang kita aktif. So kalau ada apa-apa masalah, just boleh terus WhatsApp kita. Nampaknya ramai yang dah apply. So korang bila lagi nak apply? And ramai juga customer kita yang dah approve. So korang pun bolehlah join kita. Okay, sangat-sangat senang. Very very simple dokumen yang diperlukan. So korang ada soalan apa-apa lagi nak tanya, boleh tanya. Kini datang. Hai, korang yang baru masuk. Sorry, hi Pizong Rasta, hi Miss Curry Puff. Apa cara-cara dia? Okay, cara-cara dia kita perlukan IC depan belakang, PC satu bulan terkini dengan bil api ataupun air satu bulan yang terkini juga. So very simple dokumen, hanya tiga je dokumen diperlukan. Itu adalah cara-cara kita. Sangat-sangat senang nak apply. Very simple, very easy. Cik gaji dengan apa kak kalau nak beli? IC, payslip, bil api ataupun air. Itu saja. Siapa? Tanya lah. Nak confirmation. Tak ada bulu mata lah sis. I tak ada bulu mata lah sis. Apa syarat-syarat dia? Tadi ada customer. Dia nak macam nak make sure. Ada apa? Kalau nak just nak make sure this is true, trusted or tak. Korang boleh datang. Terus datang dekat kedai.
Korang boleh tengok kita punya ni lah. Tapi lama web, korang boleh nilai sendiri sama ada kita ni scam atau tidak. Statement bank tak perlu ke tak perlu, melainkan under awak SSM. Yes. Kalau awak berniaga, yes, kita perlukan. Betul-betul? Lagi? Tidak. 97 darat 2 ke tak? 97 darat 2. Kalau viewers berkurang and tiada komen ataupun apa-apa question, kita akan end live lagi 5 minit. But don't worry, kita akan share dekat media sosial kita punya live every weekend. Okay, apply ke WhatsApp pun boleh kan? Yes, boleh. Kalau korang tak boleh datang kedai, korang just hantar dokumen dekat WhatsApp, kita boleh submit. Don't worry. Tak perlulah nak post dokumen dekat kedai kami ke, nak kena datang juga ke. Sangat-sangat senang. Kita memang memudahkan awak. Sebab kita kan, kalau korang apa, datang bawa dokumen, kita letak gambar. Dia senang. Macam korang apply secara online. Kita ada dua loan, under JSA Credit dan Aeon Credit. Yes. Sama je Aeon Credit tu sama macam Aeon tu. Sorry. JSA Credit sama macam Aeon Credit. Mana nak join ansuran? Sangat senang. Persyaratan bekerja 3 bulan ke atas, 18 tahun ke atas, make sure dah lepas birthday ya, and then gaji 1K ke atas, tiada blacklist. Umur 18 tahun hingga 55 saja boleh apply. Dah lama ke live daripada pukul 4 sampai sekarang, but kalau dah berkurang sikit, kita akan end live lah lagi 5 minit. Ya. Jadi kita akan share live ni dekat kita punya media sosial. Don't worry. Dan kita akan tanya live juga esok. Tak sempat tanya mesej je. Mesej je. Yes. Saya kerja dari rumah. Okay. Di rumah? Lagi ni kerja dari rumah. Saya kerja dari rumah. Maksudnya awak bekerja dengan company. Baik. Sekarang PKP kan? Kena kerja kat rumah ke macam mana? Jangan kan? Tak ada pesi. Payment voucher ada tak? Payment voucher tu dia macam bersih gaji. Tapi bos yang akan buatkan dia akan ada cap dan sign. Ada tak? Kalau ada, dia boleh apply. Wajib lepas 3 bulan kerja ke? Wajib sebab dia masyarakat dari JCL lah. Kalau Ian lagi lah, kena 6 bulan kerja baru boleh apply.
Tadi Oppo Ni 2 eh yang tanya ke Ni 3. Ni 3. Ni 3 dia 4 kamera. Dan saya babysitter di rumah. Oh. Oh, babysitter tak boleh. Kan ada. Kalau je ada Ni 3 tadi berapa? Ni 3. Ke tak ada kat web je? Oh, tak ada. Kat web. 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 Wajib lepas 3 bulan bekerja ke? Yes, wajib. Okay, thank you, welcome. So, ada lagi any question? Kita nak kena jawab ataupun kita dah patut end live? Boleh je sampai pukul 5 kalau korang nak tengok live kita yang sendu ini. Sendulah, tak banyak orang tanya kan dia sendu. Ya. Yeah. Kena orang tanya, orang masuk. Orang sudah betul, masuk. Betul, betul. Cek. Mana lagi banyak? Nak tahu nombor telefon orang ni. Sekejap eh, masih nak cek something. Adalah tu customer. Tinggal dua re, dua orang je. Tadi berapa kak akan tambah? 72 darab 2? 72 darab 2? 97 darab 2? 144? Stok phone banyak ke? Alhamdulillah. Banyaklah banyak. Juga. Berbeza jenama, berbeza brand. Ramai juga eh yang WhatsApp kita after kita tengah live ni. Boleh je nak WhatsApp. So ada apa-apa persoalan lagi tak ada sebab I tengok view dengan satu je. So thank you for today sebab join live kita and tanya any question and support live kita hari ini. So jumpa esok dengan kita punya team yang lain. Orang yang berbeza dan rancangan yang sama. Yes, pada waktu yang sama. Waktu yang okay, sama. Stay tuned. Bye. Assalamualaikum. Bye.